بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memulai tafsir ayat-ayat iman beberapa siri, pada hari ini kita akan mula siri pertama tafsir surat Al-Fatihah. Sebagaimana kehebatan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu sebanyak 89 kali disebut dalam Al-Quran, pada pagi ini kita akan mula pula menyebut tentang kehebatan tafsir surat Al-Fatihah. Itu sebabnya topik kita pada pagi ini fokus kepada pengantar dari penyusun, yaitu pengantar kata-kata sambutan dari Ustaz sendiri dan mukaddimah. Ustaz cuba terangkan pada pagi ini dalam masa lebih kurang 40 minit tentang kehebatan surat Al-Fatihah. Sebab seseorang kadang-kadang tidak begitu ambil berat, kecuali bila dia mengetahui kehebatan ganjaran yang dia bakal perolehi. Ibadat dalam Islam ada tiga jenis motif pendorong kita beribadat. Ada tiga. Motif yang pertama, kita ibadat supaya dapat ganjaran atau pahala, atau supaya boleh masuk syurga. Motif kedua, kita beribadat taat kepada Allah supaya terhindar dari murka Allah atau dari neraka. Dan motif ketiga, kita beribadat kepada Allah didorong oleh karena ingin menyatakan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah.
Ketiga-tiga motif ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nanti kita akan jelaskan. Dan inilah rahasianya dalam surat Al-Fatihah. Ayat Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadat. Ayat itu terletak setelah tiga ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketiga-tiga ayat yang mengawali Iyyaka na'budu itu mengandung motif pendorong kita beribadat pada Allah. Nanti kita akan jelaskan. Sebagai tambahan, seseorang beribadat kepada Allah, pendorongnya ada tiga. Kalau pendorongnya karena mengharap, ibadat seperti itu namanya ibadat tujar, ibadat pedagang. Jika seseorang beribadat didorong oleh ingin dapat ganjaran, pahala, kebaikan, syurga, itu namanya ibadat pedagang. Sebab yang difikirkan oleh pedagang biasanya keuntungan. Bila seseorang beribadat karena takut dimarahi, disiksa, diazab, masuk neraka, itu namanya ibadatul abid, ibadat hamba. Nah, yang paling tinggi pendorong ibadat seseorang kepada Allah karena ingin menyatakan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah. Nah, ibadat jenis itu namanya ibadatul ahrar, ibadat orang-orang merdeka. Ustaz ada tulis dalam buku ini. Tafsir surat Al-Fatihah. Dengan kata lain, tidak salah. Bila kita beribadat karena mengharap ganjaran daripada Allah. Tidak salah dan tidak merosakkan keikhlasan. Kita memang mengharap pun. Jika kita beribadat kepada Allah karena rasa takut, juga tak salah. Kita memang takut akan murka Allah. Kita takut siksaan Allah. Kita takut neraka. Cuma yang paling tinggi, bila kita beribadat karena ingin bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ini namanya ibadat orang merdeka. Ibadat inilah pendorong utama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadat kepada Allah walaupun beliau telah dijamin masuk syurga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Penjelasan lebih lanjut nanti kita akan bahas ketika menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam mukadimah ini Ustaz ingin nyatakan, bahwa ibadat yang paling utama dan ibadat pertama
yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat. Sehingga salat dikatakan sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Malah dalam hadis yang lain dikatakan salat adalah pembeza antara Muslim dengan kafir. Dan salat pula tidak sah kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah. Bayangkan. Sabda Nabi, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun ada pembahasan tersendiri tentang membaca Al-Fatihah, nanti kita akan bahas lebih meluas. Hanya saja hadirin dan hadirat, bacaan Al-Fatihah seseorang tidak akan dapat membentuk pribadi dan jati diri seseorang kalau Al-Fatihah yang dibaca sekedar dibaca seperti burung kakak tua atau burung tiung. Kecuali bila surat Al-Fatihah yang dia baca, dia fahami maknanya. Bukan hanya terjemah harfiah, tapi juga terjemah maknawiah, iaitu tafsirannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh isteri-isteri baginda. Ketika baginda telah wafat, para sahabat bertanya, Wahai ummahatil mu'minin, wahai ibu-ibu sekalian orang yang beriman, maknanya isteri-isteri Rasul, bagaimanakah akhlak Rasulullah semasa hayatnya? Isteri Rasul hanya menjawab, Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah adalah Al-Quran. Maknanya, segala suruhan dalam Quran baginda buat, segala larangan-larangan, tegahan dalam Quran baginda jauhi. Baginda taubahnya bagaikan Al-Quran berjalan. Mengapa beliau boleh berbuat demikian? Karena baginda faham Al-Quran yang beliau baca. Nah, kita disuruh oleh Allah pada ayat 21 surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu bagimu adalah contoh teladan yang terbaik. Role model yang terbaik. Apakah dari sudut akidahnya, murni, tauhidnya, tanpa bercampur sedikit pun dengan syirik. Ibadatnya kepada Allah begitu baik dan banyak. Akhlaknya begitu terpuji. Sehingga Allah rekomen. Rasulullah itu adalah contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Hey, umat Muhammad.
Cuma macam mana kita ingin menjadi dan menjadikan Rasul sebagai role model? Kalau Al-Quran kita tak faham, jadi ringkasnya, surat Al-Fatihah ini, dia dinamakan Ummul Kitab, Indo Al-Quran. Seolah-olah seluruh kandungan Quran itu mau, kalau mau diringkaskan, kandungannya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nuh, hebatnya surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, jati diri seseorang, budi pekerti dan akhlak seseorang, sampai di mana dia boleh ikut Al-Quran, Kitabullah. Allah yang cipta diri manusia. Allah lebih tahu apa yang boleh mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Sebagaimana barangan-barangan elektronik atau apa saja barangan, pihak kilang pembuatnya adalah lebih tahu tentang kapasiti, kualiti, dan kebaikan barangan tersebut. Merekalah pihak kilang yang lebih tahu. Oleh sebab itu, ingin selamat, apa saja barangan yang kita beli, biasanya ada buku panduan dalam kotak, handycam ke, mic ke, loudspeaker, pengguna mesti ikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kilang, pihak pembuat. Nah, kita manusia made by Allah. Allah yang bikin kita, yang cipta kita. Lalu datang panduan daripada Allah berupa Al-Quran. Diutus manusia untuk membimbing umatnya yang bergelar Rasul. Lalu sikap kita pula terlalu ikut hawa nafsu, ikut rayuan syaitan. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, tinggalkan. Apa yang ada dalam hadis Nabi sebagai pembimbing, kita ketepikan. Na'udzubillah. Itu di antara ciri-ciri orang yang bakal dihumban ke dalam api neraka. Dengan kata lain, itulah orang-orang yang sesat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku." Cuma Quran dan sunnahku tak cukup sekedar dibaca. Walau dengan tajwid bagaimanapun baiknya, kalau tak tahu tafsirannya. Begitu juga mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar berarak bila bulan Rabiul Awal, ikut acara Maulidir Rasul, tapi dalam realitinya sunnah Nabi tidak diikuti. Oh, salah, keliru. Ikut Quran, ikut Rasul, tidak akan kesampaian bila apa yang ada dalam Quran kita tak faham, apa yang Rasul laksanakan melalui hadis-hadisnya kita tak faham. Oleh sebab itu, berapa banyak orang yang rajin salat. Orang tak tinggal salat.
Barangkali salatnya tak sempurna. Barangkali dia salat tapi tidak khusyuk. Nah, bila kita bercakap tentang khusyuk, khusyuk ada dua macam. Khusyuk anggota dan khusyuk hati. Khusyuk al-qalbi, khusyuk hati. Khusyuk al-jawarih, khusyuk anggota. Tidak banyak bergerak, itu namanya khusyuk anggota. Khusyuk hati, ketika salat, kita yakin kita sedang berada di hadapan Allah. Lebih lagi ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah punya kelebihan dan keistimewaan. Macam kita sedang bercakap dengan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata kita, ada jawabannya dari Allah. Ar-Rahmanirrahim, kata kita, Allah jawab. Malik Yawmiddin, Allah jawab. Itu sebabnya kata Nabi, surat Al-Fatihah terbagi dua. Nanti kita akan jelaskan. Oleh sebab itu, apabila kita dapat memahami ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah, memang memungkinkan sangat untuk kita boleh khusyuk. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita berpindah kepada bahagian mukaddimah. Kalau tadi itu pengantar daripada penulis. Surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Al-Fathu maknanya buka. Al-Fatihah maknanya pembukaan. Kita buka saja Al-Quran, mula-mula pembukaannya adalah surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ia memberi isyarat betapa pentingnya surat Al-Fatihah itu. Dan Al-Fatihah mempunyai nama-nama yang lain lagi. Ulama tafsir mengatakan surat Al-Fatihah paling kurang memiliki 12 nama. Sesuatu yang apabila namanya banyak, menunjukkan dia adalah sesuatu yang hebat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. Malah lebih daripada itu. Cuma yang wajib kita ketahui 99. Menunjukkan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat memiliki 21. Ada yang mengatakan 29 nama. Menunjukkan hari kiamat itu hari yang sangat hebat. Surat Al-Fatihah mempunyai belasan nama. Ia memberi isyarat betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Surat Al-Fatihah dipanggil dengan Suratul Asas. Asas maknanya basic. Bayangkan bangunan, bagaimana hebatnya bangunan. Kalau asasnya tidak kuat, akan roboh, runtuh. Suratul Asas. Surat Al-Fatihah dipanggil juga dengan Suratul Syafiyah. Surat penawar. Kita boleh baca pada orang yang sakit. Dengan izin Allah,
Surat Al-Fatihah boleh menjadi penyebab seseorang itu sembuh. Surat Al-Kafiyah, surat yang cukup, lengkap, sempurna. Karena di dalam kandungan Al-Quran tersirat kandungan utama yang terdapat di dalam seluruh Al-Quran. Itu sebabnya dia dipanggil dengan Ummul Kitab, Induk Kitab, Ummul Quran, Induk Al-Quran. Dia dipanggil juga dengan Sab'ul Masani. Sab' tujuh. Masani maknanya yang selalu diulang-ulang. Memang surah yang paling banyak kita ulang-ulang seharian adalah Al-Fatihah. Minima 17 kali. Sebab rakaat ada 17 rakaat, salat wajib. Ini belum lagi kalau kita buat salat-salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, dan lain-lain. Semuanya termasuk salat jenazah. Mesti baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, bila kita ingin ringkaskan, apa dia kandungan utama surat Al-Fatihah, Pak Ustaz? Di sini Ustaz ada tulis 7. 7 perkara pokok yang disebut oleh surat Al-Fatihah. 7. Pertama sekali, surat Al-Fatihah mengajar umat Islam supaya jadi umat yang beradab mulia, berakhlak luhur. Itu sebabnya surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia memberi gambaran bahawa kita tidak sombong. Ini belum lagi kita bercakap tentang huruf ba di depan ismillah, bismillah, ia mengandung makna minta pertolongan. Dengan pertolongan Allah, aku ambil nasi, makanan masuk ke mulutku. Bismillah ketika akan menulis. Bismillah ketika akan keluar rumah. Bismillah ketika akan menyembelih binatang. Maknanya, kita minta tolong. Tanpa pertolongan Allah, semua yang kita ingin lakukan tak akan berjaya. Adab. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras. Kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu terputus dari keberkatan Allah. Tak berkat. Ia pertama sekali Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna Allah mengajar kita agar jadi makhluk, jadi manusia yang beradab. Yang kedua, pengajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Fatihah, ia mengandung keimanan dan ibadat. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala
jenis sanjungan yang baik-baik belaka adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji. Kalau kamu lihat, ada orang yang suka memujimu. Ambil pasir, masukkan ke mulutnya. Apalagi pujian demi pujian itu mengandung unsur mengharap sesuatu. Karena kita tahu seseorang itu ada kedudukan, kekayaan. Lalu kerja kita menyanjung saja. Puji saja. Dengan harapan dia akan bagi sesuatu. Yang kita selalu istilah membodek. Pembodek-pembodek itu, kata Allah, kata Rasul, bila kamu tahu ada orang macam itu, ambil tanah atau pasir, sumbatkan ke mulutnya. Tapi kalau memuji sekedarnya, tak mengapa. Namun demikian orang yang dipuji, mesti kembalikan pujian itu kepada Allah. Masya Allah, Pak Ustaz, nampaknya semakin sehat. Ustaz akan jawab, Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz, bagus keretanya, bagus rumahnya. Ustaz akan jawab, Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurnia dari Tuhanku. Tuh, jawaban orang yang jika dipuji sekedarnya. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab segala puji milik Allah. Yang ketiga, kesimpulan yang ada di dalam surat Al-Fatihah adalah tentang hari akhirat. Itu tertera di dalam ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maknanya Allah yang menjadi raja pada hari pembalasan. Cuma kata ulama tafsir, mengapa ad-din dengan makna al-jaza, pembalasan itu, yaumiddin, hari pembalasan itu, mengapa diawali dengan Malik, bukan nama-nama Allah yang lain? Sebab Malik nama Allah yang paling tepat diletakkan di depan Yaumiddin. Malik maknanya raja, king. Malik maknanya yang memiliki. Sebab pada hari akhirat tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, hatta malaikat, hatta jin, tak boleh bercakap tanpa izin daripada Allah. Maknanya dia penguasa tunggal. Nabi Muhammad dapat tolong umatnya yang berdosa pun tak mampu. Tak dapat berbuat demikian. Walau sayang macam mana pun kepada hambanya, tanpa izin daripada Allah. Ini boleh kita lihat di dalam ayatul kursi. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tak seorang pun dapat menolong orang lain pada hari kiamat, memberi syafaat, kecuali dengan izin Allah. Panjang bila kita tidak bahas tentang Malik Yaumiddin. Cukuplah, ini sekedar mukaddimah
untuk memberi dorongan, motivasi para jemaah supaya jangan absent. Untuk mengikuti tafsir surat Al-Fatihah berikutnya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kandungan Al-Fatihah yang keempat adalah tentang hukum hakam. Hukum hakam maknanya ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan daripada Allah. Mana jalan yang boleh membawa kebahagiaan, membawa kamu ke syurga, reda Allah. Mana pula jalan-jalan yang boleh mengakibatkan kamu mendapat murka Allah dan kesesatan. Jalan-jalan yang ingin dan mesti kita lalui yang membawa kita ke syurga namanya Siratal Mustaqim. Ihdina Siratal Mustaqim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Waladdalin. Semua itu akan dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Di dalam tafsirannya nanti. Semua kita tahu siapa itu Siratal Mustaqim. Dan semua kita pernah tahu mengapa seseorang itu dimurkai Allah. Dan mengapa seseorang itu sesat. Itu nanti dalam tafsiran. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita panjang umur sehingga sempat untuk mendengar pencerahannya dengan lebih luas. Dan andai kata Allah SWT panggil kita, para pendengar lebih dahulu ke, atau ustaz sebagai penulis dipanggil lebih awal ke, sila baca. Sebab ustaz sudah tulis. Itulah dia. Apa makna jalan yang lurus? Syarat apa yang perlu kita miliki untuk berada di atas jalan yang lurus? Kita minta dilindungi daripada dimurkai karena banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Kita juga minta dilindungi daripada sesat. Banyak beramal tapi tak ada ilmu. Sebabnya Siratal Mustaqim baru boleh diperolehi bila dua-duanya ada. Ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat terus ditambah. Yang kedua, wa ata'na. Sebanyak mana ilmu yang kita miliki, kita mesti laksanakan. Sebabnya bagi orang-orang yang mendapat Siratal Mustaqim, dalam hidup mereka senantiasa berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu dia. Tiga jenis manusia yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fatihah. Yang kelima. Surat Al-Fatihah mengandungi ikrar bahwa kita hanya patuh kepada Allah. Itu tertera di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan ini, ayat ini disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud.
sebagai inti dari surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu inti, induk seluruh Al-Quran, maka induk seluruh ayat Al-Fatihah pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kita. Tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak akan minta kepada sesiapa pun kecuali hanya kepada Allah. Oh, power ayat ini. Sebab ayat itu membawa makna sama betul dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang keenam, kita memohon hidayah daripada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat, hidayah adalah nikmat yang paling tinggi. Seseorang yang tidak mendapat hidayah Allah, jangan harap akan masuk syurga. Itu sebabnya kita mohon pada Allah, ihdina siratal mustaqim. Berilah kami, ya Allah, hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Dan ini ada tafsiran tersendiri. Nanti kita akan jelaskan dalam tafsiran. Dan yang terakhir, surat Al-Fatihah mengandungi kisah umat-umat. Surat Al-Fatihah mengandungi kisah manusia yang mendapat nikmat. Kisah tentang manusia yang dimurkai Allah. Tentang manusia yang sesat. Sebabnya kata Nabi, man humul maghdubu alaihim. Siapa golongan yang dimurkai Allah? Jawab Nabi, Yahudi. Wa man humud dalun. Siapa golongan yang sesat? An-Nasara, Nasrani, Kristian. Itu umat-umat terdahulu. Sebab Yahudi dimurkai. Sebab mereka banyak ilmu, tapi mereka tidak amalkan. Sebab Nasrani, Kristian digolongkan sesat. Karena mereka banyak buat baik, tapi sayangnya tanpa ilmu. Terlalu taklid buta. Oleh sebab itu, ingin selamat, milikilah sifat orang yang mendapat siratal mustaqim. Ini dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah Nabi Siddiqin. Nabi-Nabi Siddiqin. Syuhada dan salihin. Dan apa rahasia Nabiin dulu baru Siddiqin? Mengapa Siddiqin mengiringi Nabiin? Mengapa kemudian diiringi Siddiqin dengan syuhada? Mengapa terakhir baru salihin? Semuanya ini ada hikmahnya. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekedar pengantar dari penulis dan mukaddimah. Mudah-mudahan ceramah lebih kurang 45 minit ini dapat memotivasi. Kalau boleh, sebelum kita jumpa Selasa yang akan datang, baca dulu. Baca dulu bahagian yang akan kita pelajari pada Selasa yang akan datang. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu yang lebih mantap. Okay.